Pemirsa, menyusul sering terjadinya kebakaran membuat pemilik ekspedisi lintas Jawa Group Saud Nathan Samosir yang juga Ketua Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin membantu secara pribadi mesin pompa bagi relawan Mandala Putra. Pemilik ekspedisi lintas Jawa Group yang juga Ketua Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin bersilaturahmi dengan para relawan pemadam kebakaran Mandala Putra di Gang Purnawirawan Jalan Sutoyo S, Kecamatan Banjarmasin Barat, Sabtu 23 Desember 2023. Kedatangannya ini membawa serta paket bantuan mesin pompa pemadam kebakaran yang berukuran cukup besar. Didampingi istrinya, Roida Simanjorang, yang juga komisaris ekspedisi lintas Jawa Group, Samosir menyerahkan bantuan ini guna bisa makin optimal menolong warga yang membutuhkan. Mudah-mudahan artinya dengan adanya mesin ini bisa membantu seluruh warga secara khusus untuk Banjarmasin Barat bila ada musibah kebakaran. Nah, harapan kita sih tidak ada kebakaran lagi. Para relawan pun mengaku sangat bersyukur bisa mendapat kepedulian ini. Apalagi satu mesin telah mengalami kerusakan sehingga telah tertolong dengan adanya tambahan alat baru dari Saud Nathan Samosir. Jadi dengan bantuan Bapak ya alhamdulillah kita punya mesin yang lebih besar lagi. Mudah-mudahan manfaatnya lebih ganda lagi buat masyarakat itu. Kita mengucapkan kepada beliau pertama untuk kesehatan beliau, semoga sehat-sehat selalu. Amin. Semoga lancar untuk urusan akan datang. Ya, ya. Jadi ini barang permohonan sebelum masa yang beginian. Nah, sekarang udah di saat ini beliau datang untuk memberikan ini bantuan untuk warga, untuk masyarakat di sini. Semoga kata beliau tadi, ya musibah kurang lah, jangan sampai terjadi apa-apa. Seperti diketahui, Saud Nathan Samosir telah dikenal luas rutin berbagi kepada warga yang membutuhkan, termasuk kepada korban kebakaran. Sehingga lewat aksi sosial ini, ia berharap dampak musibah tersebut bisa makin ditekan dan berharap tidak lagi terjadi di kemudian hari. Ahmad Makfur, Banjar TV. Selamat tahun baru 1 Januari.